wa anna al-Qur'an al-Azim kalamul qadim wa kitabuhu al-munazzal 'ala nabiyyi wa rasulih sallallahu alaihi wasallam. Ni cara salam ni. Yang lepas tu kita khalaq ya sifat 20 tu. Yang ni dibawa cara dua lain dibawa oleh tuan pengarang. Wa anna al-Qur'an al-Azim, dan bahawasanya al-Qur'an yang amat besar, kalamul qadim, ialah kalam yang qadim sediakala, dan kitabnya yang diturunkan atas nabinya sallallahu alaihi wasallam dan rasulnya nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Quran yang kita baca, Quran secara itlak, bila orang tanya Quran qadim atau baru, qadim atau hadis, kita kena jawab qadim. Kalau secara pendetilan, Quran huruf yang kita nampak tu, itu baru. Ya. Kalam yang sebenar dia kata qadim ialah kalamul ismi, sifat kalam yang ada pada zat Allah Ta'ala. Ada penekal Quran yang kita baca tu di depan mata kita kertas, itu memang baru. Ya. Tapi kalau secara umum sebut kalam Quran, kita kena kata qadim. Sebab bimbang kalau kita kata baru, nanti orang heret pada sifat kalam Tuhan baru. Itu maksudnya. Jadi oleh kerana itu, ya, di antara imam mazhab yang ditangkap dan didera oleh sultan ialah Imam Abu Hanifah, Imam Ahmad bin Hanbal, ya, yang mana dia menyatakan Quran adalah qadim. Ya, raja ketika kata Quran baru, dia kata qadim. Akhirnya dia ditangkap dan didera dalam penjara. Apabila di rotan, hampir seluar dia tadi tertanggal, nak terbuka aurat, maka satu tangan dalam malakut terik. Itu kerana karamatnya dan adapun Imam Syafi'i pakai tauriah. Bagi Imam Syafi'i tengok banyak ulama yang dia telah ditangkap, ya, sebab tak sejajar dengan aliran mana sultan ketika itu yang mengiktikadkan Quran dia kata baru. Maka Imam Ahmad, Imam Syafi'i kita membuat lapas tauriah. Tauriah mana ada dua makna, satu qarib, satu baik. Ya, Imam Syafi'i angkat jari dia empat. Dia kata Al-Quran, Taurat, Injil, Zabur. Haza makhluk. Faham? Dia kata Quran, dia tunjuk jari dia ni, Taurat, Injil, Zabur. Kemudian dia tunjuk kat jari ni, dia kata Haza. Haza ni apa? Jari aku ni makhluk. Orang senyap, orang ingatkan Haza jari ni Quran. Jadi dia orang bersenyap lepas Imam Syafi'i. Imam Syafi'i kata kau semua tangkat-tangkat, tak ada orang nak mengajar. Dia buat lapat tauriah. Tauriah maknanya ada dua makna, makna dekat, makna jauh. Imam Syafi'i nak kan jari dia tunjuk tu jari dia lah. Orang perasan jari dia tunjuk tu Quran. Itu dia. Jadi maknanya apa? Quran jadi dua cara. Secara umum, itlak cakap di umum, kita kena kata qadim. Sebab nak pelihara, jangan orang herit sampai kalam di suat di Tuhan itu baru. Ya, ada pun dalam majlis tadris belajar, kita uraikanlah Quran mana yang dikatakan qadim, itu sifat yang dekat Tuhan. Ada pun kertas yang tulis huruf itu kalau kita bakau dia habis kan. Ya, itu baru hakikatnya. Wa annahu subhanahu wa ta'ala khaliqu likulli shay'in wa raziq lahu wa mudabbir wa mutasarrif fihi kaifa yasha. Wa annahu subhanahu wa ta'ala, dan Allah subhanahu wa ta'ala itu Tuhan yang menjadikan bagi tiap-tiap sesuatu. Karena semua tiap-tiap satu ialah asarul qudrah wal iradah. Semua makhluk ni ialah kesan daripada kejadian penentuan iradat dan kudrat. Sebab tu dia kata al-qudrat wal iradah muta'alliqatani bi jami'il mumkinat. Kudrat dan iradat dia bertakluk berperanan kepada semua mungkin semua makhluk. Bermakna dalam tiap-tiap diri semua makhluk itu terang. Dipanggil sebagai satu cahaya menunjuk kewujudan Tuhan. Dipanggil sebab tu dalam sufi dipanggil makhluk nur. Segala makhluk dipanggil Nurullah, bukan Tuhan, nur dia. Makna apa nur? Yang menunjuk. Sebab semua makhluk ni menunjuk kepada kewujudan dan bersifat segala kesempurnaan bagi Allah Ta'ala. Makhluk dipanggil dal, adapun Allah Ta'ala dipanggil madlul. Dal mana yang menunjuk, madlul benda yang ditunjuk. Ya, semua makhluk menunjuk kepada kewujudan zat yang maha sempurna, yang maha dahsyat, yang bersifat dengan segala kesempurnaan. Seperti dalam tauhid khas, marra al-kaun walam yashadu fihi aw indahu aw qablah. Barang siapa melihat dengan mata zahir, dia akan segala ciptaan Tuhan, atas, bawah, langit, bumi, gunung, ganang, bukit, bukau, termasuk yang dekat diri kita, tiba-tiba kalbi dia tak nampak, tak terasa kebesaran Allah Ta'ala yang mentadbir, maka sesungguhnya butalah mata hatinya. Sebab itu masyarakat yang membuka sebelah mata, maka bahaya. Sebab kita kena buka serentak mata luar dan mata dalam.
Basar melihat khalaik, basirah memandang kepada khalik. Ya, basirah mata dalam kita. Sebab basar la yara illa al-haq wal basirah la tara illa al-haq. Mata luar dia tidak nampak melainkan makhluk ya. Ya, adapun mata dalam dia tak memandang melainkan pada tuan dia. Itu khalik pencipta dia. Cuma pandang tu bukan pandang macam kita. Pandang dengan mana? Muraqabah ataupun musyahah, musyahadah kepada zat yang laisa kamisli syai, yang tidak ada jalan keserupaan dengan seluruh makhluk. Itulah kehebatan, kedahsyatan Allah Ta'ala yang kita kena sentiasa ada keperasanan dengan penciptaannya ya, dan ar-razik yang memberi rezeki. Bermakna jangan kita makan, kita minum, kita pakai, kita guna segala kurnian Tuhan melainkan kita perasan dan sedar ini adalah minallah. Haza min fadli rabbi. Ya, barulah kontak kita dengan Tuhan jangan putus. Sebab kalbi bila putus dengan Tuhan amat bahaya. Ya, sebab dia akan diserang penyakit ghaflah, dan ghaflah akan membawa imbiat hati makin jauh, jauh. Dan bila jauh dia akan lemah, dan bila lemah menjadi mudah bagi musuh iblis, syaitan, nafsu menggoda dan menumpaskan dia. Sebab itu zikir merupakan satu benda yang sangat penting, dan suruh kita banyak zikran kasira. Wa mudabbir, dan dia juga mentadbir. Allahu yudabbiru samawati wal ard. Sila pandang dan rasakan. Ya, sila adakan keperasanan tentang pentadbiran Tuhan. Huwa sya'ad, tiap saat dalam urusan mutasarrif dan memerintah, tidak ada satu benda yang terlepas daripada dia. Fihi kaifa yasha', betapa dia kendaki. Dia nak perintah orang tu hidup lama, hidup ada kala hidup dia tak lama, ada kala dia hidup dalam keadaan bagian sihat, ada yang sakit, ada semua. Maknanya adalah taksis iradat pada hakikat ini. Dia menunjukkan atas mana sila kenal Tuhan dalam dua keadaan, sama ada diberi atau ditarik. Ya, barulah kita betul masuk dalam kendak dia. Bila wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'buduni ay illa liya'rifun, supaya kita mengenal. Sebab insan bila dikenal siapa Tuhan dengan sebenar kenal, dia tidak akan lupa kepadanya dan dia tidak akan berani melawan syariat. Maka kalau dikenal Tuhan, syariat dia lagi kuat. Ya, setengah pada ilmu yang tak betul dia kata kenal Tuhan tapi dia makin jauh syariat lintang pukang. Itu bukan, itu bukan ilmu tasawuf, itu ilmu tasawuf dia panggil. Dia sawuf, dia silap faham. Ya, sebenarnya kalau dia betul-betul memahami akan makrifat yang khasah ini, kedudukan syariat dia lagi cantik. Ya, kedudukan syariat lagi cantik. Sebab dia makin rapat dengan Allah, maka dia lebih menjaga segala hukum hakam dan syariat Allah SWT. Summa qala laisa lahu bi mulkihi ila akhir, wallahu a'lam.